Hai, assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali guys. Untuk video kali ni, kita akan tukar bateri dekat motor ni lah, LC135. Ada orang kata kalau lepas tukar bateri baru, motor akan jadi lebih power. So, celah mana power dia tu? Ha, jom. Okay, so sekarang macam mana nak tahu yang bateri motor kita ni dah power dia dah berkurang, maksudnya dah tak ada power sangat? Okay, first kita onkan switch, tekan horn, dia lambat respon, tak ada dengar bunyi, ngek 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 ngek, signal ada. Okay, signal ada. Ya, okay, ada. Untuk starter ni starter tak ada. Starter ni ada, dia bukan depend pada bateri juga. Dia ada beberapa sebab lah kenapa starter tak boleh pakai. Pertama, starter tu sendiri yang rosak. Yang kedua, dia punya rectifier ataupun katup dekat sebelah sini. Dan satu lagi coil. Tak apa, itu next video lah untuk bab starter. Okay. Dan satu lagi, ada orang kata kalau lepas tukar bateri, exhaust motor akan bunyi letup-letup. Okay, ini sebelum. Tukar bateri ni tak susah, budak dah jam 4 pun dah boleh buat. Okey, jom. Okey, ini adalah bateri yang kita akan tukar. Jenama tu terpulang pada masing-masing. Depend pada bajet pada korang masing-masing lah. Okey, kita buka dulu dalam kotak. Okay, kita akan dapat, okey, ni kira waranti, ni waranti kedai . Waranti kedai bagi 1 bulan je. So ini jenama Onza, harga dia tulis sini mana harga? Di sini tulis sini 88, tapi sebenarnya tak sampai pun harga dia. Dia lebih kurang dalam RM68 je lah. So, okay, satu lagi, make sure sebelum pasang, dia ada jadual ni lah. Maksudnya, sebelum kita pasang, kita tandakan lah tahun-tahun dengan ni bulan. Ni kata bulan 11 tahun, korang tick lah kat mana-mana. Ini bateri sel kering untuk makluman. Ni bukan sel basah. Kalau sel kering, atas ni dia macam ni. Kalau sel basah, dia ada penutup tu, yang untuk lubang untuk isi air tu. Tandakan bulan 11. Alah, tak buat pun tak ada. Ni pensel pandai. Ya, mana ni? 2020. Mana 2020? Kat sini bantai lah ni, kosong 2. Bulan 11. Okey. Okey, dah siap pasang. Jom kita start motor ni. First, kita guna starter. Jadi tak jadi. Okey, starter main problem. On. On. Okey, ngam, bunyi kuat. So kita start sekarang.
Okey lah guys, selesai pasang bateri semua. So far tak ada buat bunyi letup-letup. So eksperimen ni kira gagal ke apa? Tapi terpulanglah pada korang lah. Mungkin masa bawa nanti baru ada kot keluar yang power tu. Entahlah. Okey lah, sebenarnya tukar bateri ni depend pada korang jugalah masing-masing . Ada setengah orang dah tunggu dia kong ke apa ke. Tapi macam saya dah rasa dah lebih pada 2 tahun lebih ni tak tukar bateri. Tu yang saya tukar tu. Okeylah guys, sampai di sini sajalah video untuk kali ni. Jangan lupa like dan subscribe, share sekiranya bermanfaat. See you guys on next video. Bye bye. Assalamualaikum.